Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video aku. So, kali ini aku akan mereview beberapa lipstick yang kayaknya semua orang pakai. Enggak sih, tapi kayaknya ini lipstick sejuta umat. Karena harganya memang murce dan aku rekomendasiin banget sih buat teman-teman yang pengen beli lipstick tapi harganya murce. Ada lipstiknya kalian atau teman-teman yang lagi ngincer lipstik ini pengen beli, so stay tune. Oke, yang pertama ini ada Skyfy 21, aku beli di Shopee. Ini kalau nggak salah harganya 9.000 ya. Ini udah lama jadi patah gitu, jadi dia tuh agak berminyak ya teman-teman. Tapi sekali oles dia langsung ini, langsung merah membahinul. Dia tipe-tipe yang berminyak, tapi awet loh teman-teman. Kalau ditempelin di bibir yang agak hitam, dia nggak terlalu ini ya awalnya ya, tapi lama-lama merah, tetap awet, dia awet. Nah ini ada Wardah, kayaknya semua orang juga udah pakai ya. Ini aku nomor 9. Aku beli nomor 9. Dan ini juga udah aku pakai sering. Ini yang Mauve. Dia tuh tipe yang menurut aku tebel ya. Jadi agak berat teksturnya kalau di aku ya. Mungkin kalau di teman-teman, kalau diaplikasikan di bibir teman-teman itu beda. Tergantung mungkin ya. Ini warnanya seperti ini. Kemudian ini ada Implora. Implora yang ini aku beli yang Naive. Ini harganya 19.000 ya teman-teman. Dia juga creamy tapi ringan. Dia teksturnya ringan ya teman-teman. Cepat hilang juga. Kalau nggak salah ini harganya 17.000. 19. Kalau ini 19, 19 atau 18 pokoknya. Pokoknya 20.000, under 20.000 ya harganya teman-teman. Dia ringan banget, Implora. Dan tapi ya memang cepat hilang kalau diaplikasikan di bibir. Nah, ini ada Implora lagi, tapi ini yang pensil gitu ya teman-teman. Aku beli yang Jelosi. Ini warnanya merah marun gitu, warnanya cantik kalau diaplikasikan di bibir. Dia matte, dia matte gitu tuh. Kalau diusapkan tuh langsung cakep banget kan warnanya. Dia matte, sekali lagi dia ringan ya teman-teman. Warna merahnya cantik banget. Tadi aku yang beli, aku beli yang Jealousy. Aduh, yang kayak gini, lip crayon satin. Nah, selanjutnya ada Hanasui. Ini matte juga. Ini aku beli nomor 6. Hanasui juga tipe yang creamy gitu. Dia enteng juga, cuman kalau dibandingin sama Implora dia lebih enteng Implora, tapi tetap teksturnya enteng. Creamy banget menurut aku. Kalau yang Hanasui dia juga nggak awet itu sih. Ya harganya juga murah, 16.000 ya kan? 16 atau 16 kayaknya. Nah, kalau ini yang versi yang variasi boba. Jadi aku beli yang brown sugar gitu ya, teman-teman. Dia ada aroma gurihnya. Ini harganya lebih mahal dari Hanasui yang tadi ya, teman-teman. Dia juga creamy. Tuh, sekali diaplikasikan langsung. Okay. Kan.
Kemudian ada Wardah. Wardah yang ini, teman-teman. Aku beli yang nomor 10, Stunning Seoul. Dia matte juga. Aku suka lipstick yang matte gitu ya, teman-teman. Kalau ini harganya kalau nggak salah 35. Aku lupa ya, nanti teman-teman bisa cek di Shopee. Nanti linknya aku taruh di description box ya, teman-teman. Dia cantik warnanya, warna orange tapi agak merah gitu. Agak coklat, agak orange, agak merah. Punya kayak gitulah. Dia cantik banget. Dia warnanya matte, dia juga ringan, enggak yang kayak model lip tint. Kalau yang lip tint itu agak berat ya, kalau ini enggak. Nah, color lip serum ini sempat viral di TikTok juga. Aku beli, penasaran, harganya 19.000. Kalau di Shopee itu harganya ada yang 19, ada yang 21, 22, ada yang 25, macam-macam. Jadi dia tuh lip tint sebetulnya. Nah, jadi aromanya candy banget, aromanya manis, aroma permen gitu. Nah, dia kalau diaplikasikan di bibir nanti lama-lama merah. Ini beneran merah ya, teman-teman. Tapi bukan merah yang cetar ya, tapi agak ke pink fuchsia gitu. Tapi cantik kalau diaplikasikan di bibir dan lumayan awet. Nah, kemudian ada Fitting Flash. Ini harganya cuma 16.000. Aku juga baru pertama kali pakai. Ini R04. Dia juga creamy. Tapi teksturnya masih masih enteng implor. Implor itu memang the best menurut aku dari tekstur. Tuh, ini warnanya kayak gini ya, teman-teman. Cantik sebetulnya ya. Tapi aku belum pernah pakai karena ini juga baru pertama kali aku beli dan teksturnya memang seperti itu. Nah, ini O2O. Dia tuh ada dua. Ini aku beli yang nomor RKLL10. Jadi dia tuh ada dua varian. Nah, sisi sebelah kiri dia lipstick. Nah, sisi sebelah kanan, aduh, ini patah ya, teman-teman. Ternyata ini udah beli agak lama sih. Dia awet. Ini lipstick O2O ini awet. Nah, ini ya sisi sebelah kiri itu. Dia matte, tapi gak matte banget. Dia kayak punya Wardah, tapi dia agak berminyak sedikit. Kalau Wardah kan benar-benar matte ya, kalau ini enggak matte tapi agak berminyak. Nah, sisi satunya ini kayak lip tint gitu. Oh, warnanya, kalau aku nggak terlalu suka yang ini ya karena aku salah ambil. Warnanya tuh agak beda ya, tuh sebelah lipstick sama lip tintnya agak beda. So, teman-teman, nanti aku share linknya di description box. Barangkali teman-teman pengen beli.